Kejawen pedoman berkehidupan bagi masyarakat Jawa. Kejawen dipandang sebagai ilmu yang mempunyai ajaran-ajaran yang utama, yaitu membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kejawen merupakan kepercayaan dari sebuah etnis yang berada di Pulau Jawa. Filsafat Kejawen didasari pada ajaran agama yang dianut oleh filsuf dari Jawa. Walaupun Kejawen merupakan kepercayaan, sebenarnya Kejawen bukanlah sebuah agama. Dari naskah-naskah kuno kejawen, tampak betapa kejawen lebih berupa seni, budaya, tradisi, sikap, ritual, dan filosofi orang-orang Jawa, yang mana itu tidak terlepas dari spiritualitas suku Jawa. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa. Kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya. Di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Sejak dahulu kala, orang Jawa memang dikenal mengakui keesaan Tuhan. Itulah menjadi inti dari ajaran Kejawen sendiri, yakni yang dikenal dengan Sangkan Paraning Dumadi, atau memiliki arti dari mana datang dan kembalinya hamba Tuhan. Aliran filsafat Kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya, sehingga kemudian dikenal terminologi Islam Kejawen, Hindu Kejawen. Buddha Kejawen, dan Kristen Kejawen. Di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya Kejawen yang tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Secara umum, Kejawen sendiri merupakan sebuah kebudayaan yang mempunyai ajaran utama yakni membangun tata krama atau aturan dalam berkehidupan yang baik. Kini Kejawen telah banyak ditinggalkan, dan untuk sebagian orang bahkan dianggap representasi dari kekunoan. Tetapi kenyataannya, masih banyak juga masyarakat Jawa yang menjalankan tradisi-tradisi hingga saat ini. Sebut saja ritual nyadran, mitoni, tedaksiten, dan wetonan. Nyadran merupakan upacara yang dilakukan orang Jawa sebelum puasa tiba, wujudnya melakukan berziarah ke makam-makam, dan menabur bunga. Kemudian, mitoni, tradisi ini diperuntukkan bagi wanita yang mengandung bayi untuk pertama kalinya. Tepatnya di usia kehamilan tujuh bulan, ritual berupa siraman itu digelar. Lalu ada tedaksiten, yakni ritual yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan seorang anak agar dapat menjalani kehidupan yang benar dan sukses di masa depan. Sedangkan tradisi lainnya adalah wotonan yang mirip dengan tradisi ulang tahun, hanya saja wotonan bisa dilaksanakan hingga 10 kali dalam setahun. Otonan dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa. Sekarang masih banyak tradisi kejawen yang masih dilakukan oleh orang Jawa, selain tentunya dilestarikan secara turun-temurun. Namun, terkadang mereka seperti kehilangan makna filosofis dari kejawen itu sendiri, sehingga mereka melakukan tradisi kejawen tapi hanya menganggap tradisi-tradisi itu sebagai kebiasaan masyarakat Jawa. Oleh karena itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah sepantasnya kita terus melestarikan dan bangga dengan adat istiadat khas Indonesia. Kejawen memang amat lekat dengan adat istiadat orang Jawa. Itulah sebabnya, walau kejawen telah banyak ditinggalkan, beberapa tradisi yang dalam kejawen masih melekat di masyarakat hingga kini.